Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa fungsi yang ada di MT4 yang sebelumnya sudah kita bahas. Ini untuk lanjutannya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau mau mengubah tampilan seperti ini kita klik kiri, kemudian kita pindah ke sini. Dan ini juga bisa kita pindah ke sini, teman-teman. Kalau mau menghilangkan, teman-teman bisa klik bagian sini, klik customize. Terus teman-teman mau menghilangkan yang mana, katakanlah period, karena di bagian sini kan sudah ada periodnya atau time frame-nya, kita remove. Kemudian yang mana lagi, mungkin style windows, window. Kemudian ini sudah cukup, kita close. Terus yang bagian sini, kalau teman-teman ingin menghilangkan yang row, text ini, bisa seperti ini, teman-teman. Dan kita close bagian sini. Kalau mau menghilangkan juga bisa nanti. Sekarang kita bahas satu persatu, teman-teman. Kalau kita klik bagian kita dari sini, teman-teman, ini untuk menunjukkan pair-nya. Kita mau buka pair apa, klik bagian sini. Kemudian ini settingannya default. Terus yang ini untuk membuka pair yang ingin kita buka. Jadi di sini ada market watch, kumpulan beberapa pair yang teman-teman ingin gunakan dalam trading. Kalau teman-teman ingin menghapus, katakanlah USDCAD ingin dihapus, teman-teman klik satu kali kiri, kemudian klik kanan, kemudian teman-teman hide delete ini, nanti kehapus. Tapi kalau di sini ada yang kebuka, nanti tidak bisa kehapus, teman-teman. Kita coba yang ini. Kita delete, nah ini hilang. Kita coba lagi, kita delete, hilang. Atau kita klik ini, kemudian kita klik delete, juga bisa. Kita klik delete lagi juga bisa, teman-teman. Seperti itu. Kita close. Terus navigator, kita klik di sini. Kemudian akunnya seperti ini, teman-teman. Indikator EA script, kemudian terminal bagian bawah ini, trade, exposure, account history. Jadi biasanya yang tampil di sini itu biasanya nanti juga terlihat di sini, teman-teman. Kemudian strategi tester seperti ini untuk backtest pada periode sebelumnya, teman-teman. Kemudian new order di sini. Ini meta editor untuk membuat script, custom indikator maupun EA. Ini untuk register virtual server yang menggunakan trading, teman-teman. Biasanya menggunakan VPS, ini yang dari MTL. Ini untuk penyedia sinyal. Kalau ini untuk, kalau kita pakai ini EA, ini harus diaktifkan, teman-teman. Kita klik satu kali seperti ini, dan aktifkan seperti ini. Kalau ini bar chart, tampilannya seperti ini, candlestick seperti ini, line chart seperti ini. Oke, kalau ini memperbesar, ini memperkecil. Terus kalau ini, jadi kalau kita klik begini, kita kursornya itu kita gerakan seperti ini, dia akan balik. Kalau ini kita ancentang, tidak kita klik, dia ikut. Kalau kita klik ini, tampilannya itu sampai seperti ini, teman-teman. Mungkin kalau kita klik ini, ada tampilan lebih lebar lagi. Kalau ini untuk masukkan indikator, kalau kita mau indikator seperti ini, kita klik satu kali. Nah, indikator A seperti ini yang keluar nanti. AO. Kalau kita ingin accumulation distribution, kita klik lagi seperti ini, nanti klik keluar seperti ini, teman-teman, pada window di bawahnya. Karena ada indikator yang menggunakan window di bawah, ada juga yang di atas. Kita delete dulu, kemudian kita delete juga. Terus, tadi kan ada yang di bawah, sekarang ada juga yang indikator di atas seperti ini, teman-teman. Kita coba yang Bollinger Band.
Setting default ini yang di atas, di dalam, maksudnya di atas itu di menempel dengan cat, dengan press itu. Terus yang biasanya digunakan tuh moving average seperti ini. Nah, yang ini moving average, teman-teman. Terus kalau custom, kalau teman-teman punya indikator custom, nanti lihatnya di sini. Atau bisa juga nanti di bagian sini. Cara masukannya sama seperti ini, teman-teman. Trend parabolic star, kita klik di sini dua kali, nanti keluar seperti ini yang parabolic star. Atau Ichimoku ini kita buang dulu biar lebih mudah nanti. Kita buang, moving average kita buang. Bisa juga caranya selain klik dua kali, klik OK seperti ini, kita contohkan yang Ichimoku. Bisa juga ini diklik terus di drag ke sini, teman-teman. Bisa keluar seperti ini, teman-teman. Oke, itu cara memasang indikator. Kemudian setelah itu, teman-teman, template. Template sudah teman-teman buat, bisa kelihatan di sini ya. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.